pentadbir sekalian alam. Allah sebaik-baik pentadbir, Allah sebaik-baik pengurus, Allah sebaik-baik yang menetapkan segala sesuatu. Alhamdulillah, Allah mentadbir sekalian alam dengan sempurna, sekalian makhluk dengan sempurna. Bahkan untuk sehelai daun yang gugur di satu bumi yang tidak pernah diteroka oleh manusia pun, itu dalam aturan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah menetapkan sesuatu berkenaan dengan makhluknya yang terbaik, iaitu manusia, firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Masya-Allah. Kalaulah di tempat ini di bawah Kementerian Sains, lepas tu satelit semua tu lah kan, semua researcher semua ni masya-Allah, penyelidik, orang-orang yang hebat di hadapan saya ni masya-Allah. Kalian tengok bumi daripada atas ya. Betul. Maksudnya skodeng dari atas lah ni ya. Nampak bumi ke orang-orang sekali? Kok boleh skodeng pasangan masing-masing ke kan? Guna alat tu. Kalau ikutkan boleh lah ya. Wallahu'alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Nak kata ini sebahagian daripada kurnian Allah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Allah yang maha memiliki segala ilmu. Allah maha bijaksana. Allah yang maha cerdas. Allah bagi ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan dan kecerdasan kepada sebahagian manusia yang berada di sini, kaki tangan di sini. Boleh melihat bumi, melihat aktiviti yang dilakukan oleh penduduk bumi terhadap terhadap laut, betul ke? Terhadap hijauan, maksudnya pokok-pokok, mungkin bukit bukau dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kebijaksanaan itu hakikatnya datang daripada Allah, dan berbahagialah sebab kalian ini sebahagian daripada khalifah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, tuan-tuan puan-puan, ini bukan satu pekerjaan yang biasa-biasa, bukan biasa-biasa orang kata kan. Ia luar biasa sekali tuan-tuan. Ia satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, mewakili umat Islam yang lain. Dikirakan ini satu ilmu ataupun bidang tugas fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya memang ia jadi satu kefarduan, kewajipan menjaga alam semula jadi, alam sekitar ni. Masya Allah. Jadi tahniahlah tuan-tuan puan-puan berada di sini. Seronok tak duduk kat sini? Seronok, beronok-ronok. Tak nak pindah tempat lain dah kan? Alhamdulillah. Memang tak boleh dah. Memang close service. Masya Allah. Bahagia tak bahagia duduklah ya. Kedua, kadang tu duduk ratib, zikir, nak berhenti, nak pencen. Tak berhenti-henti juga. Tak pencen juga kan. Tunggulah sampai 20 tahun. Duduk ulang ayat sama kan. Saya mula-mula masuk tadi tu, saya kata tak pernah tengok ni. Nama apa, remote? Remote sensing. Yang tahu remote control je. Remote TV tu kan. Ni remote sensing. Lepas tu bangunan dia tu rare. Sebab warna biru hijau. Saya tengok, biru hijau. Maksudnya bangunan ni mendahului zaman. Sebab dulu biru hijau bergaduh, sekarang berkawan. Betul tak? Jadi memang saya kata ni bila cat ni, dia melalui zaman. Saya bagi tahu pada Ustazah Atikah, saya kata, nanti kita ambil gambar daripada luar. Bangunan ni memang nostalgic ni. Itu bukan ada unsur-unsur, walaupun memang ada. Unsur-unsur politik dan sebagainya. Itu salah satu warna-warna politik di Malaysia kan. Jadi kalau tak disebut warna lain tu, janganlah terasa. Saya bukan mana-mana pihak lah dalam isu ni. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan baginda lah, dengan air keringat, air mata, air darah baginda, telah sampainya risalah Islam yang membuatkan kita adalah makhluk sebaik-baik makhluk di muka bumi Allah. Masya Allah. Sebaik-baik, sehebat-hebat. Kita dimuliakan oleh Allah sebab Islam. Kita mulia sebab iman. Kita mulia sebab kita ada takwa dalam diri kita.
dan insya-Allah kita hidup mulia, mati mulia dan bangkit mulia insya-Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Sehat ya? Pagi-pagi makan roti bakar. Apa pula? Kan sahur makan roti bakar. Tuan puan apa khabar? Baik. Ada yang boleh jawab tak pantun tu? Tak boleh ya, puasa ya. Ha, fikir zikir ni. Ha. Masya-Allah, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada Jabatan Solar. Ha, tak apalah tu, tiba-tiba reka pula kan. Jabatan Remote Sensing tu. Kali pertama, mungkin satu-satunya di atas muka bumi Allah ni kan. Ha, nama jabatan ni. Remote Sensing ni. Okey, siapalah yang reka nama ni kan. Remote Sensing di bawah Kementerian Sains. Okey. Apa-apalah ya. Panjang. Di atas jemputan yang istimewa ini dan bergabung dengan Puspanita. Ha. Jadi saya dulu pun Puspanita juga. Saya dulu saya kerja JAKIM Persetujuan Agama Islam di 9 Disain 2017. Ha. Jadi Puspa laki ada tak? Ada. Dia apa tu? Kalau Puspa laki ni dia tempat dia berkumpulnya di mana? Assembly dia. Surau, masya-Allah, hebatnya. Oh, tadarus, kuliah. Oh, hebatnya, masya-Allah. Biasa ada kat surau mana ya, tuan-tuan ni? Oh, surau sebelah ni lah. Ah, masya-Allah. Puspa lelaki. Kalau adalah persatuan lelaki kan, mungkin tinggal pengerusi dengan situ usaha je lah. Kebanyakannya persatuan mesti wanita kan? Orang lelaki ada tak persatuan dia khas dia? Lelaki tak perlu kan, dia steady je. Ha? Ada persatuan lelaki? Hmm. Pertabi. Persatuan? Takut bini. Takut bini. Oh, Masya Allah. Tuanlah pengerusi dia. Oi, bini menakutkan ke? Ni? Menyeramkan. Bini menyeramkan. Oi, lepas ni kita pusing biar bini dia tahu siapalah tu. Suami siapalah ni. Oh, petabi. Baru saya tahu. Persatuan takut bini. Masya Allah, siangnya tengok muka tuan-tuan ni. Untunglah bini tuan-tuan ya. Nak keluar rumah pun mesti krik-krik kan? Ha, takut-takut je. Jadi alhamdulillah, mungkin orang lelaki tak berapa kenal saya, perempuan kenal jugalah kan. Ha, YouTube, FB apa kan. Lelaki ni siapa lah, ustazah ni kan. Ha. Jadi alhamdulillah, kalau nak kenal tu bolehlah rajin-rajin tengok YouTube ke, FB ke, nama Ustazah Asma binti Harun kan. Memanglah nampak garang je dalam FB tu kan. Ha, memang garang sebenarnya. Ha, jadi memang persatuan takut bini memang wajar berada di sini. Okey. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan sangat indah. Tajuknya ialah Ramadan, syurga yang dirindukan. Syurga yang dirindukan. Saya dapat tajuk ni, saya kata, cantiknya tajuk ni. Saya pun cubalah study, saya dapat tajuk yang sebaliknya. Tajuk yang sebaliknya ialah filem tu kan, syurga yang tak dirindukan. Keluar yang tu. Saya taik syurga yang dirindukan, yang keluar syurga yang tak dirindukan. Cerita poligami tuan-tuan. Kan betul tak cerita Indonesia tu? Ah, cerita poligami. Ha. Jadi memang itu syurga yang tak dirindukan oleh perempuanlah. Ha. Tapi alhamdulillah saya dapat ilmu yang lain, iaitu ada 4 golongan yang syurga rindukan pada dia. Oh, hebat tu. Kita kan tajuk hari ini adalah syurga yang kita rindu. Tetapi saya nak kongsi pada hari ini bagaimana kita nak termasuk di kalangan syurga rindukan kita. Maksudnya syurga tak sabar nak jumpa kita. Syurga mengalu-alukan 4 golongan ini. Ini adalah 4 golongan yang syurga nanti-nantikan kehadirannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada jumpa tak syurga di dunia ni? Syurga di mana? Kalau orang lelaki, syurga anda dekat mana? Sebelum jumpa syurga yang betul kat dunia, jumpa tak lagi syurga? Oh, tengok. Ha. Setiausaha persatuan takut bini jawab. Syurga ni isteri, dia kata. Isteri, tengok muka isteri rasa macam syurga. Masya Allah.
Ni tengah rindukan isteri lah ni. Isteri sendiri ke isteri orang lain tuan? Isteri sendirilah ya. Tengok muka isteri rasa rindu. Lepas tu, yelah syurga yang dirindukan. Jadi isteri lah yang dirindukan. Lepas tu tengok muka isteri rasa tenang. Betul? Panas ke sejuk tengok muka isteri? Oh, nyilu. Ada nyilu hati tengok muka isteri. Oh, bahaya tuan-tuan ni. Sejuk hati insya-Allah ya. Ha, kalaulah rasa tak sejuk, jangan salahkan isteri. Mungkin hati kita yang kotor. Ataupun tengok muka suami menyampah. Bukan sebab muka dia, mungkin sebab hati kita tu yang banyak sampah. Banyak sangat semak benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam hati. Sampai nampak kekurangan je pada pasangan. Jadi kita sebut syurga Allah yang kita rindukan. Orang yang dapat syurga Allah, antara ciri-cirinya, dia mesti dah dapat syurga di dunia. Walaupun pasangan dia tak sempurna, anak tak sempurna, pekerjaan tak sempurna. Tetapi kerana dia redha dan sabar dengan setiap pemberian Allah, itulah syurganya di dunia. Sebab orang yang bahagia adalah orang yang memang redha, bersangka baik, sentiasa senang hati dengan apa jua ketetapan Allah. Jadi saya rasa saya nak mula dengan satu kisah yang saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Badli Shah, Dato' Ustaz Badli Shah kan. Dia kata ada satu seorang lelaki, kisah orang lelaki lah ni. Ha, tuan-tuan dengar ya. Kisah seorang lelaki ni. Dia orang yang miskin, orang yang susah. Tapi dia memiliki seekor kuda. Ha, itu je harta yang dia ada. Dia jaga kuda. Satu hari kudanya hilang. Lepas tu datanglah orang kampung. Orang kampung pun kata. Orang kampung kata, kesian dekat pakcik. Ha, kesian dekat kamu. Dahlah susah, miskin. Satu-satunya harta yang paling berharga adalah kuda yang kamu jaga tu. Yang kamu dapat mungkin pendapatan daripada kuda tu lah. Sekarang dah hilang, lari ke hutan. Lalu lelaki ni pun jawab. Ha, lelaki ni jawab, yang tak baik, tak semestinya tak baik. Yang baik bukan semestinya baik. Ha. Dia jawab dengan jawapan yang tu. Boleh tak kita sama-sama ulang? Yang tak baik, tak semestinya tak baik. Yang baik, tak semestinya baik. Ha. Kemudian orang kampung dengar dia jawab macam tu. Okeylah, tak apalah tu, okeylah tu dia. Tak lama, kuda dia balik bersama dengan 4 ekor kuda lagi. Ha. Tapi kuda liar daripada hutan. Mungkin kuda dia tu kuda jantan. Jadi kan, lelaki boleh 4 orang, betul tak? Jadi dia bawa balik 4 ekor kuda betina ke tak tahulah. Tapi kuda liar daripada hutan. Orang kampung pun datang. Eh, seronoklah kamu. Eh, seronoknya. Dulu kamu miskin, sekarang kamu kaya. Kamu dah ada 5 ekor kuda. Tapi kuda liar perlu dijinakkan, betul tak? Ha. Jadi bila orang kampung cakap begitu, dia pun jawab. Dia kata, tak semestinya yang baik itu baik. Yang tak baik itu tak baik. Orang kampung duduk cakap, eh beruntung, beruntung. Dia tetap jawab, tak semestinya yang baik itu baik. Yang tak baik itu tak baik. Anak dia pun cubalah jinakkan kuda tersebut. Cuba jinakkan sebab kuda liar. Tapi kuda liar kita tahu kan macam mana. Kalau kuda ni dia angkat je kaki, kalaulah dia hentak kepala boleh mati. Boleh pecah kepala sebab tenaga kuda kan. Anak ni jadi cacat. OKU. Ha. Cedera ketika sedang menjinakkan kuda ni. Lalu datanglah orang kampung. Kesianlah anak kamu, dulu kamu miskin. Baru nak senang, sekarang anak pula jadi OKU. Sakit teruk. Jadi OKU. Ha. Lalu dia kata, tak semestinya yang tak baik itu tak baik. Yang baik itu baik. Agak-agak boleh tak kita jawab macam ni kalau ada apa-apa yang buruk berlaku. Kan? Ha, dapat kereta baru nak raya ni kan? Ha, kawan-kawan datang, oh kereta baru hari raya, kereta raya. Wah, tak semestinya yang baik itu baik. Yang tak baik itu tak baik. Agak-agak boleh tak? Ha, tak ada kita bergaya kat main. Alah, tengoklah siapa. Ha, kau nak cuba? Ha, nantilah lain tahun lah. Oh, macam tu kan. Contohlah kan. Lepas tu contohlah balik rumah, tengok-tengok nak buka puasa, lauk sedap ni. Lauk sedap. Isteri masak ni kan. Ha, macam tu lah kan. Ha, isteri masak sedap. Bila time dekat nak buka, tinggal lagi 2 minit nak nasi panas-panas. Bila pergi tengok, lupa tekan. Tengok beras terendam. Agak-agak boleh tak jawab? Tak semestinya tak baik itu tak baik.
Yang baik itu baik. Agak-agak dapat tak tu? Oi, tak ada dah. Masa tu ustazah pun jadi raksasa. Kalau suami yang tak nak nasi tu. Ha, mungkin tu berbakul-bakul tu, bebel tu kan. Allahu Akbar. Ha, itulah dengar cerita tu macam senang je tu kan. Relax. Benda ni berlaku dalam kita sehari-hari. Boleh tak kita nak sebut perkataan tu nampak mudah? Sebab ia sebenarnya berkenaan dengan, belum cerita tu tak habis lagi tu. Ha, tapi saya nak selit dulu, ia berkenaan dengan akidah sebenarnya. Keyakinan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu tak suka itu, yang kamu rasa isteri ni menjengkelkan suami ni, menyampahkan apa-apalah kan. Kenapalah tengok isi orang lain nampak lembut, baik. Kenapalah isi aku tak macam ni. Padahal dia tak tahu yang tu lagi dahsyat pada isi dia. Kenapalah suami aku tak rajin macam dia, rajinnya dia. Padahal rajin kat pejabat je, kat rumah tu muka ketat je. Ramai berubah karakter bila di rumah. Kat pejabat ramai rajin. Kat pejabat buat lawak selalu. Kat rumah tu kan, ha, muka ketat je. Ya, saya dulu perunding cara rumah tangga ya. Saya kerja dulu beberapa tahun, saya ketua unit runding cara, kaunselor lah perunding cara rumah tangga. Jadi memang hadam masalah rumah tangga yang daripada kecil, daripada yang remeh sampailah yang dahsyat-dahsyat, pukul apa semua dan sebagainya. Jadi tengok muka tuan-tuan ni dah boleh tahu ni bahagia ke ha, tak adalah sampai tahap tu. Ha, memang kita bijak menipu kan. Ha, bijak menyembunyikan. Kadang kita tengok orang tu ceria tapi dia banyak masalah sebenarnya. Yang muka macam banyak masalah tu tak ada masalah sangat pun dia tu. Kan, dia suka cari simpati ya lebih. Ha. Okey. Baiklah. Jadi nak sebutnya Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu tidak suka dan boleh jadi Allah ni jaminan Allah. Allah nak bagi tahu kamu kena bersabar, tolong berlapang dada, tolong bersangka baik dengan Allah. Apa yang kamu tak suka, yang kamu benci itu, ia baik bagi kamu. Tapi dengan syarat kamu sabar, kamu redha. Bila sabar, redha, kebaikan akan datang daripada pelbagai penjuru. Tapi selagi mana kamu tak sabar, kamu tak redha, kamu tak boleh terima ketetapan itu, sebab itu tak nampak hikmah. Sebab tu dia tanya, entah apalah hikmahnya. Orang kata ada hikmah di sebalik. Sebab apa? Belum sampai tahap redha, sabar, terima. Ha. Dan Allah sambung lagi, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak itu, ia buruk bagi kamu. Sebab tu kamu tak dapat. Sebab tu Allah tahan. Kalau boleh nak macam ni, ha. Tapi tak dapat. Wallahu ya'lamu, Allah paling mengetahui. Wa antum la ta'lamun, Allah kata kamu tidak tahu apa-apa. 5 minit yang nak berlaku selepas ni kita tak tahu. Allah dah tahu sampai kita mati apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Ha. Sebab itu kita kalau orang yang yakin dengan Allah, lalui je kehidupan dengan tenang apa pun berlaku. Walaupun benda tu jelas buruk, sebab apa Allah disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda. Apabila seorang hamba itu diuji, akan dihantar bersama ujian tersebut malaikat. Untuk menyampaikan kepada Allah bagaimana respon hamba Allah itu terhadap ujian. Sekiranya dia redha dan sabar dengan ujian tersebut, dia dapat redha Allah. Sekiranya dia marah-marah, dia mendapat kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, waktu kita dites, diuji oleh Allah, ada malaikat bersama kita untuk melihat bagaimana respon kita terhadap ujian Allah. Allahu Akbar. Ada firman Allah, Allah sebut lagi. Apabila kamu tidak menyukai sesuatu yang buruk pada isteri kamu ataupun suami kamu, maka bersabarlah kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang sangat baik untuk kamu, untuk kemudian hari kamu. Subhanallah. Jadi cerita pasal lelaki tu tadi bersambung lagi ya. Ha. Jadi anak dia cacat, dia pun jawab macam tu. Tak lama raja di tempat ataupun pemerintah memerintahkan, sebab nak berlaku perang, memerintahkan semua golongan pemuda keluar. Keluar pergi perang. Ha. Kecuali anak dia. Sebab anak dia OKU. Ha. Jadi orang kampung pun kata, untunglah kamu, anak kamu tak kena pergi perang. Ha. Kan tadi anak tu sakit, orang kampung datang bagi tahu, bagi simpati kan, cakap simpati. Ha. Luah simpati. Sekarang untunglah kamu, anak kamu tak dipilih sebab OKU. Kalau boleh nak semua anak, OKU pula ke.
Dia kata tak semestinya yang tak yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Dia memiliki jiwa apa? Semua bersangka baik dengan Allah. Walaupun datang benda yang nikmat yang seronok pun, dia menjadi hamba Allah yang terus sandarkan kepada Allah, bukan sandarkan pada diri sendiri. Kalau kita tengoklah siapa bapa dia. Ha, macam tu kan. Kalau orang puji, sedapnya kau masak, tengoklah siapa masak. Ha. Lepas tu kemudian dipendekkan cerita, cerita dia tu adalah kisah dia tu. Bila dah semua orang pergi dekat perang, bila pergi dekat perang semua mati. Kecuali semua pemuda tu mati. Jadi dipendekkan cerita, bila time wanita-wanita di negeri itu nak nikah, nak kahwin, tak ada calon kecuali anak dia je. Betul tak? Sebab semua pemuda meninggal, tak ada orang muda, tinggal orang tua, tak laku manalah. Ha. Adalah beberapa orang yang kaya raya nak mencari calon untuk suami ni. Ha, calon suami untuk anaknya. Akhirnya dipilihlah orang yang paling kaya, dapatlah dia menantu kepada orang kaya dan kehidupan pak cik ni berubah jadi orang kaya juga sebab anaknya nikah dengan orang paling kaya walaupun OKU. Sebab itulah satu-satunya orang muda yang ada di daerah tersebut. Masya-Allah. Orang kampung datang juga, untunglah pak cik sekelip mata jadi orang kaya ha. Tak semestinya yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Masya-Allah. Jadi kita kan walaupun ada kereta Iswara aje, ada kanc je, kancing. Ha, betul kan? Ha. Ha, lawan pula kawan kita Mers kan. Kau bila nak beli kereta baru? Tak semestinya yang tak baik ini tak baik. Ha, maksudnya. Nak bagi tahu orang yang paling bahagia ialah orang yang sentiasa redha dengan pemberian Allah, ketetapan Allah. Ini orang paling bahagia. Ada orang bawa kereta kanc, kan kancil kan. Masa tu anak baru seorang. Okey lagi. Tambah anak, bang belilah kereta Myvi gemuk sikit. Besar sikit kan. Myvi dulu kan gemuk, sekarang ni macam kurang gemuk sikit lah, slim sikit kan. Dah dapat Myvi agak-agak cukup tak? Tak kan? Bang, nak tengok kereta apa pula lepas Myvi? Alza. Oh bagus dia sikit-sikit kan. Ha. Bang beli Alza lah bang, balik kampung pun steady, barang pun banyak gini-gini. Myvi ni kan kontot belakang dia kan, jadi tak muat ni. Masuk stroller anak je, dah tak muat dah benda lain. Macam-macam hujah lah. Okeylah kita beli Alza. Dah bawa Alza berapa tahun? Cukup tak dengan Alza? Cukup? Duit tak cukup. Ha, tak cukup. Tengok kereta apa pula tuan? Oh Myvi balik. Ha? Lori, bas, oh dahsyat, nak parking kat mana tu kan? Okay, mungkin yang besar sikit lah, apa? Innova, Estima, ha, yang nak Estima. Okay kan, nak Estima, dapat beli Estima. Ya Allah, berapa tahun guna Estima, agak-agak cukup tak? Wildfire pula, kan? Kita tengok seronoknya orang bawa wildfire bang. Atas highway tu banyak-banyak kereta tu nampak wildfire. Padahal melintas jarang-jarang tapi dah kemaruk sangat kan. Bang wildfire. Yang lain orang tak nampak. Tak nampak wildfire. Duduk kat tip tu lah zikir tu. Wildfire, wildfire, wildfire. InsyaAllah bang, saya belajar tip daripada ni ha. Sebut selalu gambar kat rumah banyak mana wildfire. Kita rasa gembira. Sampai kita tak rasa nikmat dengan apa yang kita ada. Inilah kemiskinan yang sebenar. Orang yang benar-benar miskin, dia ada sesuatu untuk dinikmati tapi kerana angan-angan dia, dia telah menderita. Padahal dia dah memiliki sesuatu nikmat Allah tapi kerana angan-angan tu, bukan kata tak boleh berangan, boleh. Tapi membuatkan dia rasa dah tak seronok dah dengan Istima, dengan Ezora ni, dah tak seronok dah dengan Alza ni. Sebab dia dah ada keinginan lain ni. Ini bahayanya. Hakikat kemiskinan yang sebenar. Tapi orang yang kaya, walaupun dengan kanc, kita pernah tengok tak dengan kancil tu dia hias cantik. Kan, kalau kita ayat kita kancil je kot. Tapi dia color buat Hello Kitty lah, dalam tu tengok, berapa ribu nak berhabis ni. Ha, kan, sebab apa dia sangat gembira, sangat happy, sangat syukur. Jadi dia sangat bahagia. Ha, walaupun kita tengok, muat berapa orang je lah. Kalau anak ramai tu kan, kita tengok kancil anak ramai, kita tengok dekat tafilat. Wih bang, anak ramai kancil je bang. Bergegar-gegar kancil tu. Bila anak tu bergerak-gerak. Kita ni kereta besar lah contohnya kan. Ha. Kita pun tengok, wih wildfire bang, anak dua orang je. Dahsyatnya. Kita nampak dia yang bahagia. Rupanya yang kancil ni dah habis lama dah bayar kancil. Lepas tu rock tag dia berapa? 200 lebih je.
Ha? Tak sampai kan? Ha. Kata, rupanya dia lagi bahagia. Yang bawa wildfire tu, lagi 4 bulan roktek dah pening kepala. 4,000 lebih. Dah ikat perut. Ha. Mungkin maintenance mahal mana? Roktek mahal mana? 4,000, 5,000. Kita, mata kasar kita, kita nampak dia tak bahagia. Tapi rupanya yang kaca ni lagi bahagia. Sebab bahagia tu bukan terletak kepada benda, tapi pada hati yang bersyukur. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Tambah rahmat, tambah tenang, tambah bahagia dan akan tambah rezeki, masya-Allah. Seorang yang bersyukur dengan motor. Pak cik datang dengan apa? Datang dengan motor ni lah ustazah. Tak pernahlah saya tanya pak cik kan. Alhamdulillah motor ni lah yang buat saya pergi kerja, motor ni lah cari nafkah untuk tanggung anak-anak saya semua. InsyaAllah rezeki pak cik ni akan bertambah. Mungkin tahun depan dia dapat kereta. Tapi ada kita tanya yang kedua. Pak cik datang dengan apa? Dengan motor buruk ni lah ke mana-mana. Itu ayat bersyukur ke tak? Kurang syukur sikit lah. Tak ada benda lain, motor buruk ni lah. Ni ha, nak dibuang dah ni. Ha, contohnya lah. Bila sebut ayat begitu, dia akan rasa menderita. Padahal dia ada motor. Tapi pak cik yang pertama tadi, dia bahagia dengan motor dia. Dia rasa syukur dengan motor ni. Dan bahagia itu terletak pada hati yang sentiasa bersyukur. Subhanallah. Suami bawa balik goreng pisang. Alhamdulillah bang, goreng pisang. Syukur, makasih ya. Bahagia dia goreng pisang. Padahal RM5 je. Kan? Tapi suami, kalau isteri tak bersyukur bang, goreng pisang je ke? Bukan ada jual sekali dengan air kelapa ke? Ha, kalau yang macam ni, dia tak bahagia, suami lagi tak bahagia. Betul tak? Ha. Kau makanlah apa yang ada. Esok aku tak beli langsung baru tahu. Dah jadi bergaduh pasal tu. Tapi orang yang bersyukur, alhamdulillah bang goreng pisang, terima kasih sangat. Saya suka sangat goreng pisang. Ha, dalam hati, goreng pisang je ke? Ha, dalam hati kan? Tapi bila isteri bersyukur, esok suami tambah lagi. Sebab teringat ni isteri betapa gembiranya dia ni. Esok goreng pisang dan goreng pisang dengan gelang emas. Oh, macam tak masuk je kan? Ha, tapi mana tahu? Pisang emas. Ha, bukan gelang emas, pisang emas rupanya. Baiklah, subhanallah. Jadi kesimpulan daripada mukadimah itu tadi, siapakah orang yang dapat syurga Allah di dunia? Iaitu orang yang bersyukur kepada Allah dalam susah, dalam senang, dalam sempit atau lapang, dalam sakit ataupun sehat, dia sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa bersangka baik dengan Allah, sentiasa redha dengan Allah. Orang yang begini akan dapat redha Allah, akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, siapakah 4 golongan? Kita sebut 4 golongan yang syurga rindukannya, masya-Allah. Golongan yang pertama yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekejap. Yang pertama, golongan yang pertama, golongan yang dirindukan syurga. Syurga merindui golongan ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang gemar membaca Al-Quran. Ahli Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Ha. Orang yang selalu membaca kitab Allah iaitu Al-Quran. Dan selalu mendirikan solat, jaga solat. Dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Ha. Ini antara golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang sentiasa membaca kitab Allah iaitu Al-Quran. Orang yang sentiasa menjaga solat dan orang yang menafkahkan sebahagian daripada rizkinya, daripada hartanya. Subhanallah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah sebut 3 golongan. Betul tak tuan-tuan? Yang pertama, orang yang sentiasa membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga solat. Yang ketiga, orang yang suka menafkahkan sebahagian harta, iaitu orang yang suka bersedekah. Subhanallah. Ini antara golongan yang syurga rindukan mereka. Adakah kita termasuk dalam golongan ini tuan-tuan? Puan-puan sekalian. Oh, anggut laju tu kan? Ha. Yang pertama, adakah kita ni bersahabat dengan Al-Quran?
Hari ni dah baca Al-Quran belum? InsyaAllah. Ha, baca Ustazah dalam semayang tadi baca Al-Fatihah. Ha, betul lah tu baca Al-Quran tu. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah mushaf Al-Quran itu kita pegang, kita tengok dan kita baca. Membawa maksud kita memang luangkan masa untuk kalamullah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak, bahkan dalam kubur lagi, pemberi syafaat kepada siapa? Li ashabih. Apa maksud ashabih? Ashabih ni bukan pembaca saja, teman setia Al-Quran. Teman setia, maksudnya dijadikan Al-Quran itu sebagai teman dan sahabat baik dia. Saya nak tanya kita muhasabah sikit. Kita banyak pegang Al-Quran ke banyak pegang telefon? Ha. Banyak pegang Al-Quran ke banyak pegang telefon? Telefon. Mata kita lebih banyak tengok Al-Quran ke tengok telefon? Telefon juga. Ustazah, tapi baca Al-Quran Ustazah. Okey, tak apa. Kita banyak belai, belai isteri, belai anak, belai suami ataupun banyak belai telefon? Telefon juga, Masya Allah. Sayang isteri tak ni? Isteri banyak belai isteri. Ha, ini mungkin bendahari kan persatuan tadi tu. Dia banyak belai isteri, Masya Allah, bagusnya. Sebab apa? Minta maaf saya nak sebut benda ni. Kadang-kadang tangan kita ni dah lama tak pegang orang yang kita sayang. Pegang dalam keadaan diperlukan saja. Maksudnya belai, gosok, urut, sentuh isteri ataupun suami. Pernah isteri ni kata, Ustazah, saya rasa kadang-kadang satu hari tak sentuh suami langsung. Tak sentuh? Apa maksud puan? Bangun pagi, yelah bangun, masing-masing bersiap hal sendiri. Lepas tu balik, saya masak, Ida makan. Lepas tu dah penat, tidur masing-masing. Entah bila sentuh. Semayang pun masing-masing. Lepas tu suami pergi masjid contohnya, tak ada salam, tak ada sentuh. Ya Allah. Kemudian anak-anak macam mana? Anak pun sama, balik sekolah, saya masuk dapur apa semua. Lepas tu dia orang ni, lepas tu tidur. Tidak ada sentuhan. Masya Allah. Tapi tangan tak berhenti sentuh telefon. Sebelah telefon. Sambil masak tengok telefon. Sambil bawa kereta pegang telefon. Sambil bawa kereta tu kan, takut telefon tertinggal menggagau-gagau dalam beg tu kan. Ada telefon selamat. Tak ada telefon, tertinggal telefon, patah balik ambil. Tertinggal isteri, patah balik tak ambil. Ha? Naik bas lah. Oh macam tu. Patutlah persatuan takut bini. Subhanallah, nak sebutnya sedikit muhasabah ya. Pada jemaah sekalian. Saya nak tanya, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ada tak di kalangan kita di sini boleh jamin terlepas daripada azab kubur? Ada tak siapa boleh jamin, insyaAllah Ustazah, saya terlepas daripada azab kubur? Ada siapa boleh jamin tak? Tak ada. Saya dan juga siapa pendengar di live sekarang ni. Tak ada siapa boleh jamin. Siapa yang boleh jamin di sini boleh masuk syurga Allah. InsyaAllah Ustazah, saya rasa macam hidup kat dunia pun dah macam ahli syurga. Tak ada siapa boleh jamin kita boleh masuk syurga Allah. Ha. Ada tak siapa boleh jamin dia dapat perisai ataupun selamat daripada api neraka Allah? Tak ada siapa boleh jamin. Tapi kalau saya tanya, nak tak syurga Allah? Siapa yang nak syurga Allah angkat tangan? Wajib angkat tuan. Malaikat catat ni. Ha. Ya, ada malaikat rahmat bersama kita. Ha, ada yang sikit-sikit pemalu. Tawaduk. Semua nak syurga Allah. Semua nak syurga Allah. Betul kan? Semua takut neraka Allah. Sekarang, Allah sediakan syurga memang untuk manusia. Dan Allah tidak mahu nak membakar kita. Tapi Allah sebut bahan bakar di dalam syurga Allah, batu-batu dan manusia. Betul kan? Memang itu bahan bakar yang membuatkan api menjulang-julang, api sentiasa hidup menjulang-julang itu ada dua bahan bakar. Kalau kat dunia ni bahan bakar mungkin kayu api ataupun kertas, itu bahan bakar untuk menghidupkan satu api. Tapi untuk meneruskan pembakaran neraka Allah itu manusia dan batu-batu. Na'udzubillah min zalik. Allah sebut, Nabi sebut, kalaulah kita buat apa yang Nabi sebut ini, insya-Allah itulah jaminan kita nak selamat daripada api neraka Allah dan untuk dapat syurga Allah. Nabi sebut apa tadi tu? Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Nabi kata baca Al-Quran.
Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak pemberi syafaat kepadamu. Dia akan datang di hari kiamat kelak menjadi benteng kamu daripada api neraka Allah. Tapi ternyata walaupun Nabi bagi jaminan, kita tak boleh jamin kita boleh selamat daripada neraka Allah. Tak boleh jamin nak masuk syurga Allah. Tapi semua nak. Tapi kita kenapa kita masih belum dapat lagi menjadi ahli Al-Quran? Habis tu kita nak jamin dengan apa sekarang? Nak jamin dengan solat kita, sedekah kita. Kita ni selalu buat maksiat. Kita ni tak jadi suami yang terbaik pun, tak jalankan tanggungjawab betul-betul pun terhadap isteri. Ramai mana suami-suami, lelaki-lelaki, bapa-bapa fail dalam menjalankan tanggungjawab dia. Contoh, tak mampu nak tegur isteri yang tak tutup aurat. Tak mampu nak tegur anak yang pakai baju ketat dan sebagainya. Tak mampu nak tegur isteri duk tengok drama sampai pukul 7, pukul 8 tu. Kan? Awak ni tak semayang lagi ke? Awak ni maghrib pukul berapa? Ramai suami tak mampu nak tegur isteri. Sebab apa isteri tu menakutkan kan, tuan? Dia akan jawab, ala awak pun bukan tak biasa semayang lambat. Saya ni walaupun tengok drama, habis nanti saya semayang sekali baca Quran, awak tak baca Quran. Kadang-kadang isteri tu menjawab. Ha. Kadang-kadang tu suami ni tak ada kekuatan sebab dia pun tak semayang, contohlah kan. Betul hari ini 80% ya. Kalau klien saya dulu 98% yang datang mengadu masalah rumah tangga, lelaki-lelaki tak solat. 50% wanita tak solat. Itu pengalaman dan kami buat statistik, kadar tidak solat lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Orang perempuan ni ada rasa takut, ada rasa bimbang, dia lebih kepada itulah. Tapi bila kita buat statistik antara suami dengan isteri, 98%. Kalau 100 pasangan datang, 98 lelaki tak solat, 50 wanita tak solat. Kalau saya turun ke sekolah pula, pelajar-pelajar, sekolah menengah, sekolah rendah tu memang biasalah tak semayang. Sekolah menengah, kita kira ni dah baligh lah ni. Kalau kita buat soal selidik pasal solat, kalau 100 orang pelajar dalam dewan tu, hanya lebih kurang 5 ke 10 orang saja yang solat penuh 5 waktu. Yang lain tak penuh. Solat anak menggambarkan solat ibu bapa. Hari ni biasa orang tak rasa bersalah tinggal solat dan sebagainya. Bagaimana suami macam ni nak tegur isteri? Tuan-tuan, saya sebutkanlah sikit ya. Bulan Ramadan yang mulia memang rasa menakutkan tuan-tuan. Tetapi kena sebut, Nabi sebut lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga. Hadis yang sahih, lelaki dayus tidak mencium bau syurga. Lalu para sahabat bertanya, "Famad dayus ya Rasulullah? Siapakah lelaki yang dayus?" Dalam hadis yang lain Nabi sebut syurga boleh dicium 500 tahun perjalanan. Faham tak? Wanginya syurga boleh tercium 500 tahun perjalanan. Tapi lelaki yang dayus, suami yang dayus, bapa yang dayus, tak boleh cium bau syurga, apatah lagi nak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Lalu sahabat bertanyalah, siapakah lelaki yang dayus? Rasulullah menjawab, lelaki yang dayus ialah suami ataupun bapa yang membiarkan anak dan isterinya melakukan maksiat kepada Allah. So, tak solat, tak tegur, tak tutup aurat, tak tegur. Isteri bergaul bebas, tak tegur. Isteri anak salam dengan semua orang yang ajnabi pun suami tengok je kata dia tak mampu. Ya Allah, kita bimbang esok kalau kita jawab depan Allah, saya tak mampu ya Allah. Saya suami je. Ha, isteri menakutkan, jawapan tu tak boleh diterima. Sebab apa? Anda dulu akad nikah tu, ijab qabul tu adalah sumpah, perjanjian daripada Allah, bukan perjanjian dengan bapa tu. Bukan dengan wali tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, masya-Allah. Tapi kita kena ingat juga pada isteri sekalian, itu peringatan keras bagi suami. Dan Rasulullah pernah tanya seorang wanita datang jumpa Rasulullah, Rasulullah tanya, "Wahai kamu dah nikah belum?" Rasulullah tanya. "Aku dah bernikah." "Bagaimana layanan kamu terhadap suami kamu?" Wanita ni pun jawab, "Ya Rasulullah, aku melayani sedaya upaya. Aku menunaikan haknya sedaya upaya ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Bagimu syurga. Tapi sekiranya kamu tak menjalankan hak-hak suamimu, bagimu neraka." Ha. Jadi di situ kita sebut pasal syurga neraka kan, sebab itu kita muhasabah ni. Kita kata kita rindukan syurga, kita bimbang apa yang kita buat sekarang, apa yang kita sedang lakukan sekarang bukan jalan menuju ke syurga, tapi jalan menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita ni hanya berangan sahaja. Ha. Saya selalu dapat soalan daripada suami-suami. Antara soalan dalam bulan lepas, suami ni tanya, "Ustazah, isteri saya kerja nurse. Dan Ustazah tahu pakaian nurse macam mana? Nurse kan tudungnya di dalam, betul tak?
Dia mesti tudung di dalam. Sebab apa? Memang saya pernah tanya nurse, pernah tanya doktor, kenapa pakaian nurse tu tak boleh tudung di luar? Sebab dia kata nak memudahkan, tak nak mengganggu gerak kerja. Sebab dia kan dia uruskan pesakit apa, kalau tudung tu ke depan, ke belakang apa semua, mungkinlah pose dia tu salah, susah sikit. Lepas tu kedua, baju dia pula ikut bentuk badan. Betul tak? Maksudnya dia ada shape, lepas tu pakai seluar kadang. Lepas tu dikata ustazah macam mana, adakah saya suami yang dah use? Sebab saya dengar ceramah ustazah, ustazah sebut macam tu. Saya takut ustazah, saya semayang, saya jaga solat, saya jaga puasa. Tapi kalau saya suami yang dah use, saya tak cium bau syurga. Adakah dengan saya membiarkan isteri saya bekerja ni, saya termasuk dalam suami yang dah use? Saya jawab, tuan macam ni. Tu apa yang mampu tuan buat, dan isteri bekerja ni keperluan. Kalau dia berhenti tak boleh. Kalaulah rasa dia boleh berhenti, sebabkan itu, itu lebih baik. Tak boleh ustazah, tak boleh. Ini adalah keperluan bersama. Jadi sekarang, encik boleh nasihatkan isteri ataupun enciklah sebagai suami, tempah baju yang exactly sama sebagai nurse, tapi tempah baju yang longgar. Perasan tak ada nurse pakai baju ikut badan, ada nurse pakai baju longgar? Perasan tak? Ada, kawan saya pun ramai nurse. Tapi dia boleh je sebenarnya nak buat ukuran baju tu longgar. Saya tu memang dua kali ganda ke daripada dia. Ha, bukanlah dua kali ganda tu, melembih lah. Maksudnya 2 inci lebih ke? Ha. Buat sedaya upaya, longgarkan seluar, longgarkan baju, labuhkan sikit baju tu. Bawah pinggul. Sebab kalau atas pinggul, kalau seluar itu walaupun longgar tetap nampak bila berjalan tu. Sebab saya selalu baca komen-komen nakal. Komen-komen nakal pesakit-pesakit suka tengok nurse. Rasa tak nak keluar daripada hospital. Ha, sebab apa? Nurse tu kan lawa-lawa, seksi-seksi. Bagi mereka lah yang nakal-nakal. Jadi suami saya kata terima kasih. Dia kata tudung tu kalau boleh, maksudnya kalau boleh dikeluarkan. Saya tengok kalau hospital swasta, kebanyakan nurse pakai tudung di luar. Betul tak? Saya tengok di Azhara, di An-Nur, contoh-contoh hospital Islam. Okey juga. Ha. Maksudnya saya bagi contoh ni, ada suami yang mula fikir. Sebab apa? Takut dengan ancaman amaran yang Rasulullah bagi tadi tu. Ha. Kita kata kita rindukan syurga, tapi na'udzubillah neraka sedang merindukan dan memanggil-manggil kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah sedikit muhasabah ya, ha, di bulan Ramadan yang barakah ni. Jadi saya nak sebut tentang Al-Quran. Kita tahu ada hadis Nabi SAW. Antaranya Nabi bersabda, bacalah surah Al-Mulk kerana ia menjadi cahaya dalam kubur. Kita bila masuk kubur, saya nak tanya juga, agak-agak ada tak di sini yang yakin boleh jawab soalan dalam kubur? Ustazah, mudah ya soalan tu. Sekarang pun boleh jawab. Kan? Kalau kita tanya, saya tanya sekarang. Man Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Siapa? Allahu Rabbi. Ha. Jawab kuat sikit. Kalau kat sini tak boleh jawab, kat sana lagi tak boleh jawab. Okey, lagi sekali. Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Ha? Man Nabiyuka? Nabi Muhammad Nabi. Ha, kena berlatih ni, kot esok mati kan? Ha. Kata soalan bocor, saya baik dah berlatih dengan ustazah itu. Nabi Muhammad Nabi, Nabiku. Ha. Ma kitabuka? Al-Quran kitabi. Ma dinuka? Islam dini. Okey, madinuka? Islam dini. Islam adalah agamaku. Tapi madinuka ini membawa maksud juga, apakah cara hidup kamu? Din tu ada dua maksud, bahkan ada banyak maksud lagi. Pertama agama, yang kedua cara hidup. Kalau cara hidup, cara makan, cara berhibur, cara cari rezeki, cara bergaul dengan isteri, cara menguruskan harta tak ikut cara Islam, kita tak boleh jawab madinuka tu esok. Sebab madinuka, apa agama kamu dan apa cara hidup kamu? Ha, subhanallah. Dan soalan yang pertama tu belum tentu kita boleh jawab. Man Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Kalau kita tengok perkataan Rob, Roba, Rob tu maksud dia pengatur, pengurus, pentadbir. Ha. Sebab itu alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah memiliki melebihi 70,000 alam. Yang kita tahu berapa alam je? Alam nyata, alam dunia, alam rahim dulu, alam barzah, alam akhirat, alam apa lagi? Alam kubur, masya-Allah.
Tapi Allah memiliki melebihi 70,000 alam yang mana kita tak ketahui. Nak kata Allah pentadbir, Allah pengurus yang terbaik. Kalaulah hidup kita, kita protes selalu Allah, tak puas hati dengan Allah. Maksudnya kita tak declare Allah pentadbir yang terbaik. Kita ada tak puas hati, kita merungut itu, merungut ini. Ustazah, saya tak merungutkan Allah, saya merungutkan suami. Awak ni bila nak berubah? Awak ni kenapa macam ni? Saya merungutkan anak, saya merungutkan bos. Bos ni bila nak pencin ni? Kan? Berapa tahun lagi dia nak pencin? Contohlah kan, kalau tak suka kat bos lah. Sebab itu ada ulama kata, barang siapa yang merungutkan manusia, dia sedang merungutkan Allah. Saya baca dalam satu kitab, ada seorang syekh ni, orang alim ni. Datanglah seorang nak mengadukan masalah kepadanya. Lalu dia jawab apa? Dia kata, kamu sedang mengadukan masalah hidup kamu kepada aku. Kamu sebenarnya sedang mengadukan perihal Allah terhadapku. Dia telah memberikan kepada kamu segala nikmat. Aku tak boleh bagi apa-apa pun nikmat kepada kamu. Faham tak maksud dia tu? Maksudnya kadang-kadang kita merungut apa? Kita merungut contoh pergi makan kat kedai makan. Lepas tu masin. Ui, masin kedai ni mahal saja, marah. Panggil tukang masak mana? Contohlah kan, kalau garang sangatlah. Hakikat sebenarnya Allah sedang menguji makanan itu. Ujian itu hakikat datang daripada Allah nak menguji kita redha tak dengan makanan yang masin sampai ke mulut kita ni. Kita kata kita komplain makanan, bukan komplain Allah. Hakikatnya kita sedang komplain Allah. Allah yang mentakdirkan kita datang ke kedai itu, lalu kita pun order makanan tu terlebih masin hari itu, sebelum ni elok. Kita sedang komplain rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu tasawuf, nak pergi halus lagi. Sebab itu ada orang dia makan je. Lepas tu bila orang lain terang, eh masinnya kau boleh makan. Tak apalah, rezeki Allah bagi hari ni. Nak dapat makanan ni. Dia dapat rezeki Allah yang masih. Dia dapat pahala apa? Pahala sabar, pahala redha berganda-ganda. Allah akan tukarkan kepada rezeki-rezeki yang lain. Subhanallah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanirajim. Saya nak berdirilah pula ya. Sebab sekarang duduk sama level. Sebab itu kalau atas ni nampak lain sikit. Sebab ibu-ibu yang mengandung ni, duduk lama-lama dia jadi tak keluar suara. Alhamdulillah. Bau lega sikit. Kau tak payah se'eh tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Se'eh tu orang ganung tu se'eh. Se'eh, so'oh, sekok. Orang KL cakap apa? Sendat. Tak apalah, bolehlah mana-mana. Barulah nampak sikit yang belakang tu kan. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, ini insyaAllah anak yang ketujuh. 6 orang, 3 lelaki, 3 perempuan. Alhamdulillah, mak-mak tu yang bercakap macam bebel tu kan, tuan-tuan kan. Satu lagi sebab saya perunding rumah, perunding cara rumah tangga sebelum ni. Sebab itu kadang bebel kepada orang lelaki tu, Ustazah ni macam tak ada perasaan je. Sebab memang dulu kerjanya macam tu. Suami-suami datang untuk tadah telinga. Kadang suami saya pun pernah kata, nak pergi buat aduan lah kat Jabatan Agama. Dia nak buat aduan tentang isteri dia. Kata, datanglah jumpa muka ni. Contohlah, gurau-gurau je lah. Masa tu. Tapi sekarang, saya dah resign, saya dah berhenti. Tapi daripada pengalaman itulah, Allah bagi ekspres sebab kekeluargaan. Walaupun usia perkahwinan mungkin baru cecah 14 tahun. Tapi pengalaman handle masalah rumah tangga orang lain tu. Tuan-tuan, semua masalah ada jalan penyelesaian. Tak akan tak ada jalan penyelesaian. Memang ada. Tinggal lagi nak berubah atau tidak. Kalau klien saya datang, isteri begini-begini, suami begini, isteri datang mengadu masalah suami begini, suami mengadu masalah isteri begini, kita bagi beberapa langkah. Yang ikut langkah, alhamdulillah selesai. Ada yang cepat seminggu, ada 10 hari, ada berbulan. Ustazah, terima kasih Ustazah, sangat berkesan. Alhamdulillah. Langkah ni, ujian datang daripada Allah dan penyelesaiannya mesti dengan cara kembali kepada Allah. Ada masalah, kita kata betulkan solat. Ada masalah, istighfar berapa kali. Ada masalah, selawat. Ada masalah, sedekah. Ada masalah, tuan-tuan pergi masjid. Kenapa Ustazah pergi masjid? Saya ngadu masalah isteri saya. Ustazah panggillah isteri saya. Saya pula kena pergi masjid. Saya kata, encik, ini masalah saya kan masalah encik? Memang masalah saya. Dan masalah encik, selesailah sendiri. Macam garang je pun ni cara ni kan. Saya nak bagi sedar. Sekarang, tuan yang ada masalah. Masalah datang daripada Allah. Saya tak boleh buat apa-apa. Kalau encik tak nak berubah, takkan ada apa-apa perubahan pun. Walaupun perubahan tu dia nak isi dia berubah.
Sebab apa Allah sebut, ini hadis Nabi, bukan firman Allah. Hadis Nabi, Nabi sebut, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, kamu jaga hak Allah, kamu jaga hubungan dengan Allah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga keluarga kamu. Allah akan jaga rizki kamu. Yakin tak yakin je. Nabi sebut lagi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Bukan kawan-kawan yang ada bersama dengan kamu. Bukan mak ayah. Bukan siapa lagi? Siapa-siapalah manusia. Tapi orang yang jaga hak Allah, Allah akan ada di depan dia. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlu apa-apa, Allah kata, Nabi kata, minta je dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, kamu minta tolong saja dengan Allah. Ini kelebihan apa? Orang yang sentiasa jaga hak Allah. Hak Allah dua saja. Apa yang Allah perintah, semua buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Itu hak Allah terhadap kita. Sebab itu kalau kita ada masalah, tuan-tuan, puan-puan, masalah keluarga ke, masalah kewangan, masalah apa pun, cuba cek pertama rukun iman dulu. Rukun iman. Lepas tu yang kedua rukun Islam. Biasa rukun iman kita tak boleh nak ukur sangat, rukun Islam. Pertama cek solat kita. Yang kedua cek zakat. Kita keluarkan zakat tak? Harta kita bersih tak? Takut ada harta riba. Beli rumah yang konvensional ke? Beli motor guna yang kredit ke? Semua tu tak patut syariah. Lepas tu tak keluarkan zakat. Rupanya benda tu yang menyebabkan kita selalu ada masalah rumah tangga. Klien saya akan cek, encik solat encik macam mana? Kalau solat tak pas, encik, kita akan bincang pasal solat je. Dia baru jaga solat seminggu, Ustazah, terima kasih. Case close, tutuplah file saya, Ustazah. Dah selesai masalah. Saya bukan cakap tipu bulan Ramadan. Masya Allah. Sebab apa? Allah dah janji. Allah dah sebut, Nabi Muhammad dah sebut. Orang yang mula tunaikan hak Allah, Allah akan tunaikan apa keperluan hidup dia. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka apabila ditimpa musibah ujian, lalu mereka pun menyebutkan, mereka sedar dan mereka redha, lalu mereka sebut inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya dikembalikan kepada Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Ha tuan-tuan, balik rumah isteri tak masak, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, boleh tak? Boleh kan? Si tak masak. Innalillah. Kenapa bang? Siapa yang mati? Ha, kan? Ha. Apa pun berlaku, bila kita sebut kalimat istirja tu, innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu akidah. Ini datang daripada Allah dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah kata mereka itu akan dapat salawat, rahmat, pertolongan daripadanya. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebenarnya nak dapat syurga Allah di dunia, kita kena tahu teknik saja. Maksudnya, mungkin masalah tak selesai lagi ni. Masalah tak selesai, isteri tak selesai lagi, suami tak selesai lagi, bos tak settle lagi, kawan-kawan tak settle lagi. Kita semua ada masalah. Saya pun ada masalah, tipu. Setiap manusia mesti ada masalah. Tetapi bila hati kita berubah, masalah tu walaupun tak settle, kira macam settle. Orang yang menyakitkan hati kita tak berubah, tak minta maaf pun. Suami tak berubah lagi, anak tak berubah lagi. Rizki sama lagi. Tapi hati dah berubah. Hati berubah apa? Redha, dah faham. Ini datang daripada Allah. Dan mula serah kepada Allah. Kita akan nampak satu persatu masalah kita selesai. Yakinlah. Yakin. Rugi kita ada Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha memberi apa saja. Allah yang mampu buat apa saja. Tapi kita tak minta dengan Allah. Sangat rugi. Sebab itu ulama kata umat Islam sangat rugi, dia ada Tuhan yang mampu buat apa saja tapi dia tidak yakin dengan Tuhannya. Siapa tu? Kitalah. Kita tak yakin dengan Allah. Ha. Okey, Masya Allah. Itu golongan yang pertama pada jemaah sekalian. Kalaulah ini Al-Quran kan contoh. Ini bukan Al-Quran, saya tak bawa Al-Quran, ada dalam kereta. Contoh ini Al-Quran. Al-Quran yang kita jarang sangat pegang itulah satu-satunya yang boleh jadi syafaat dan boleh jadi junnatun, perisai daripada azab kubur dan azab neraka. Jadi kita sebenarnya kena ubah. Tangan kita paling banyak pegang Al-Quran. Ada orang tanya, Ustazah, kalau saya pegang telefon tapi saya tengok Al-Quran, macam mana tu?
Baca Al-Quran. Jangan gantikan Al-Quran dengan telefon. Sebab apa tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan lagi tahu kan, duduk di bawah sains apa semua. Tahu telefon ni ada gelombang dia, betul kan? Gelombang ni bahaya tak untuk tubuh badan kita? Bahaya tak tuan-tuan puan-puan? Kebetulan semalam, semalam hari Sabtu, ayahat ya, hari Sabtu, saya ada satu ceramah di Ampang. Lepas tu, ada seorang hamba Allah ni, dia doktor. Doktor pakar, ada tiga klinik. Kepakaran dia pasal hormon, pasal saraf, pasal semua-semua ni. Perempuan lah. Dia kata, Ustazah, saya datang, saya nak jumpa Ustazah. Saya selalu ikut Ustazah sekian-sekian. Lepas tu, kebetulan, saya ni nak cari orang hantarkan ke homestay. Saya sewa homestay. Saya dah cakap dekat suami saya, tak payahlah ambil sebab dia jaga 6 budak kan. Ha, jadi tak payah ambil, saya akan tanya je siapa-siapa yang nak hantarkan saya. Homestay pun tak jauh daripada lokasi tu, daripada masjid tu. Kemudian, bila tu ada orang lain nak hantar, lepas tu dia dengar, dia kata, Ustazah, saya hantarkan Ustazah lah. Jadi masuk dalam kereta dia, saya dengar ceramah dia dulu. Tak hantar-hantar lagi. Ha, saya dengar ceramah dia dulu. Dia kata, Ustazah, buat macam ni. Ha, saya pun buatlah. Ha, kan? Ha. Lepas tu dia tekan, dia tolak tangan saya. Ui, kuat Ustazah. Ha, dalam hati orang beriman kan? Macam tu kan? Kuat ni, dia tekan. Kuat. Lepas tu dia kata, Ustazah, sekarang Ustazah pegang telefon. Saya pun pegang telefon kan? Ha, pegang telefon. Ya Allah, long line. Tak boleh. Dia tekan sebelahan je. Terus. Eh, tak boleh nak kuat. Ha. Jadi siapa yang pegang telefon, mohon terasa. Kan? Letak sekarang. Tunggu letak. Tak, saya nak bagi tahu kan. Ha, ha yang tu tu ha, tunggu tunjuk tu kan. Lepas tu dia kata, Ustazah, Ustazah tahu tak telefon ni, ini yang banyak merosakkan sistem imunisasi badan kita. Yang melemahkan badan kita. Yang banyak merosakkan hormon kita. Yang saraf-saraf kita. Melemahkan sistem otak. Ni pandangan ni, cahaya tu dia kata cahaya. Dia ceritalah pula kesan pada otak sekian-sekian doktor kan. Dia bagi fakta-fakta-fakta sains. Dia kata ini tangan, telefon ni lah yang banyak merosakkan hubungan suami isteri. Kalau dari sudut saya, saya faham gitu je. Dia kata bila hormon tak stabil, mudah marah, mudah mudi. Sebenarnya ini jadi punca dia. Ha, telefon. Orang perempuan dia kata, tahu doktor, saya rasa macam nak marah, saya nak marah je kat suami saya. Suami pun rasa nyampar, tengok ni. Hormon, hormon yang tak bagus. Banyak benda yang rosak. Baca Al-Quran ngantuk, tengok telefon segar, betul tak? TV tu, dia kata ni, sebab apa? Ini kan berhubung dengan satelit, betul kan? Gelombang, gelombang itu sangat tak bagus dengan kita. Gini, 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 dia cerita. Dia kata, Al-Quran, Ustazah, Al-Quran, gelombang dia sangat hebat. Pegang saja Al-Quran yang negatif jadi positif. Gelombang yang negatif tu jadi positif. Al-Quran boleh menstabilkan itu, ini, ini di sudut sains lah. Saya kata, Masya Allah, sebab itu jangan gantikan. Kita kan malah nak bawa Al-Quran ke mana-mana. Kalau rumah kita ada Al-Quran, ada telefon, tolonglah ambil Al-Quran. Kita pergi masjid, kadang saya tengok orang kat masjid pun dia masih baca. Sebab apa? Dia dah tanda ni. Subhanallah. Sebab apa? Al-Quran, Nabi sebut dalam hadisnya. Tiga perkara, lihat saja dah dapat pahala. Yang pertama, melihat wajah ibu dan ayah. Tengok muka mak ayah, tengok muka mak ayah saja. Kita kata, kita tengok layan dia borakkan orang tua ni bila nak tidur ni. Contohlah kan. Dia tanya sepatah-sepatah kan. Tengok je dapat pahala. Sejam layan mak ayah, tengok tengok muka dia. Pahala, pahala, pahala. Janganlah kita rasa benda tu satu yang merugikan. Ni kan sempena ada apa ni sambutan hari ibu, semalam hari ibu kan, masya-Allah. Ramai mana anak-anak yang akan balik raya itu tak heran. Tapi yang luar biasa bila ada anak-anak sanggup balik bulan Ramadan. Bang, hujung minggu ni kita balik kampung. Oi, bukan dekat Kedah tu, oi Terengganu tu. Tak apa bang, sepanjang perjalanan dicatat pahala. Sebab apa? Pulang ke rumah orang tua. Tak sia-sia kalau balik berlakulah apa-apa yang buruk, ya Allah mati dalam keadaan syahid. Sebab apa Nabi sebut? Tiga perkara bila ditanya oleh para sahabat, apakah amalan yang paling utama? Nabi sebut apa? Tiga perkara. Solat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Nak kata soalannya level tiga amalan ni sama level ni. Apa dia? Yang pertama tadi solat di awal waktu. Susah ke senang nak solat waktu? Payah. Memang payah. Kalau meeting 2:30 boleh. 10 minit dah sampai. Orang puji. Ui, baguslah kau tepati waktu. Tengoklah siapa. Ha. Tapi solat masuk 1:20 mungkin pukul 2. Kalau orang cakap, eh pukul 2 lewatnya. Eh awal lagi apa? Pergi meeting kalau 10 minit masuk lambat. Kita kata lambat. Betul tak?
Kita masuk kerik, kerik, senyap, senyap. Kalau boleh nak kecil badan, orang tak perasan. 2:30, masuk 2:40, kita kata lambat. Tapi masuk Zuhur 1:20, kalau semayang 1:30, orang cakap, eh lambatnya. Apa lambat? Baru 10 minit. Tak rasa lambat. Temu janji dengan Allah, kita tak rasa lambat. Tapi temu janji dengan manusia, kita akan berkira-kira. Betul kan? Ha. Jadi nak sebutnya, jihad di jalan Allah, solat di awal waktu, kemudian berbakti pada orang tua, berada di kedudukan yang hampir sama. Masya Allah. Sebab itu, kalau kita ingat-ingat kan, ha, jangan tenganga pula ya. Okey, kalau kita ingat-ingat kan. Tolong pilih ya tuan. Gambar yang elok saja. Ada orang share gambar saya tengah-tengah ha macam tu. Ha. Patut dia buat banner pula. Saya kata tak ada gambar lain ke. Macam tengah bercakap gitu kan. Pak sangat ustazah ni bersungguh ceramah. Okey. Jadi nak sebutnya ramai orang raya, ya betul raya memang semua balik kampung. Tapi ingat tak tuan-tuan puan-puan sekalian, saat-saat indah kita masa kecil apa, saat kita sahur sama-sama dengan mak ayah, saat kita berbuka puasa dengan mak ayah, betul tak? Ya Allah, kembalikanlah kenangan yang indah tu. Bulan Ramadan balik sekali walaupun jauh, subhanallah, tengoklah lepas tu apa berlaku. Banyak masalah kita akan settle. Barakah kita gembirakan hati ibu ayah, subhanallah, itu takkan ternilai dengan apa pun. Sampai anak ni ingat, sampai mak ni sebut nama kita dalam doa, Masya Allah. Pernah satu kali kan, Saidina Omar duduk tengok ada seorang lelaki tengah tawaf. Tengah tawaf, keliling Kaabah duduk dukung mak dia. Tak letak. 7 kali pusing, kita sekarang wheelchair lah. Tolak kan. 7 kali pusing tak letak mak ni. Duduk kendong. Lepas tu dia nampak Saidina Omar, dia jumpa, wahai Omar, adakah dengan perbuatan aku ini, aku telah membalas jasa ibuku? Ha. Lalu Saidina Omar kata, kalaupun kamu melakukan hal ini, seumur hidup kamu, gendong ibu. Sebab dia kata, wahai Omar, aku tak pernah meletakkan ibuku melainkan 3 masa. Waktu aku rehat, waktu tidur. Kemudian waktu aku mengqada hajat. Kemudian waktu aku sedang solat. Maksudnya buat ibadah. Yang lain aku akan riba dia. Aku akan belai dia. Aku bagi dia makan semua. Tapi Saidina Omar jawab apa? Walaupun kamu buat begini sepanjang hidup kamu, kamu tak akan mampu membalas jasa ibu kamu yang melahirkan kamu sekadar kata-kata ah. Masa sakit bersalin tu tuan-tuan, sakit bersalin, tuan-tuan takkan rasa sakit bersalin tu. Sakit bersalin, kalau tuan-tuan nak tahu, umpama perut tu kena hiri hidup-hidup. Setiap kali contraction tu macam kena hiri hidup-hidup pisau, ditoreh-toreh. Sakit teramat tak boleh nak cakap apa. Tak ada kesakitan yang boleh melawan rasa sakit tu. Ha. Sebab itu, Saidina Omar kata, walaupun sekadar kamu kamu nak balas yang ah sakit tu, sakit contraction, itu pun kamu takkan mampu nak balas walaupun kamu buat begini apa ni terhadap ibu kamu, berbakti begitu sekalipun. Masya-Allah. Sebab itu kan Nabi ditanya kan, Nabi ditanya, siapakah orang yang perlu aku berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Siapa kemudian, siapa yang Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa yang Rasulullah? Ibumu. Kemudian tanya kali keempat, baru saya jawab, ayahmu. Sebab itu, orang lelaki jangan cemburu. Orang lelaki jangan jealous. Tak acilah 3 kali mak. Kenapa ayah? Orang lelaki tak berkorban ke? Orang lelaki memang berkorban. Sebab apa? Semuanya datang daripada seorang ibu. Betul tak? Tuan-tuan lelaki, tuan-tuan ada ibu. Kami pun ibu. Kami pun ibu dan kami ada ibu untuk berbakti. Subhanallah. Macam mana pun ibu kita membuatkan kita sakit hati, kita kecil hati. Ibu kita dengan mulutnya yang laser dan sebagainya. Tetapi dengan dia bertaruh nyawa, darah dan sebagainya itu membuatkan kita berada di atas kursi pada saat ini. Walaupun mungkin ibu kita sekarang, ibu mertua dan sebagainya, ada membuatkan kita kecil hati, tetapi tidak akan ternilai sakit kita itu dengan sakit dia melahirkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya rasa macam terharu sebab apa? Ada orang lelaki yang menitiskan air mata. Sebab apa? Kalau kita nak fikir pasal ibu ni kan, kenapa Nabi kata 3 kali? Kenapa 3 kali? Pertama, ibumu mengandungkanmu. Wahai orang lelaki, kalau nak tahu macam mana susahnya mengandung, cuba. Beli gula 10 kilo, ikat pada perut. Ikat pada perut 10 kilo. Kalau jinjing 10 kilo, tuan-tuan boleh bawa berapa minit? Jinjing 10 kilo. Boleh sejam. Boleh 2 jam. Berat tak? Berat. Cuba letak di perut. Nak pergi tandas, bawalah gula 10 kilo tu. Nak tidur, 10 kilo lah atas badan tuan-tuan.
Pusing kanan, pusing kiri semua serba tak kena tuan-tuan. Ibu-ibu ni bawa lebih 10 kilo. Uri tu berapa kilo? Air ketuban berapa kilo? Anak tu sendiri berapa kilo? Memang anak tu keluar 3 kilo. Alah, bukan berat sangat 3 kilo. Dia kena campur semua tu. Air ketuban tu berapa kilo? Uri tu berat. Lebih berat kadang tu daripada baby tu. Berat. Ha. Lepas tu, kamu tak akan mampu, Nabi kata kamu tak akan mampu untuk menampung. Tapi seorang ibu menampung, membawa ke mana-mana 9 bulan. Tanpa tinggal walaupun satu saat. Sebab itu, ibu-ibu yang mengandung, dia akan sakit pinggang yang teruk. Dia akan lenguh semua kaki-kaki tubuh badan. Tetapi sebab dia dah terbiasa dengan sakit, dia rasa tak sakit. Sebab dah imun dah dengan sakit. Sebab itu kalau isi-isi tuan-tuan, manja, tuan-tuan, buat hal masa mengandung, tuan-tuan tahankanlah, tahankanlah. Sebab apa tuan-tuan menyumbang di awal saja. Tapi tuan-tuan akan bahagia anak yang lahir tu. Betul tak? Dalam hubungan suami isteri. Itulah sumbangan tuan-tuan. Tapi kalau tak ada sumbangan itu, takkanlah isteri itu mengandung. Tapi nak sebutnya, dengan susah payah isteri itu mengandung tu, Nabi kata kenapa tiga? Pertama sebab mengandungkanmu. Yang kedua sebab apa? Menyusukan kamu, melahirkan kamu. Ketiga menyusukan kamu. Kan kalau kamu nak tahu, maksudnya tiga-tiga itu orang lelaki tak boleh buat. Dan rahim ini hanya diletakkan dalam tubuh badan wanita saja. Sebab Allah tahu yang kuat menanggung semua sakit ini adalah wanita saja. Sebab itu ramai suami datang jumpa saya komplain. Isi saya dah tak menarik dah Ustazah. Menggelebeh sana sini. Atang gelebeh, bawah gelebeh, semua gelebeh. Encik, encik ada anak. Yelah, ada anak Ustazah. Encik sayang anak. Sana, sayang anak. Antara isteri dengan anak, mana lagi sayang? Anaklah Ustazah, anak tu darah daging. Anak boleh doakan saya dalam kubur. Saya boleh tumpah anak-anak saya. Isteri ni akad nikah je Ustazah. Subhanallah. Dia lupa yang bertaruh nyawa adalah isterinya yang melahirkan anak tu. Masya-Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau siapa yang ada ibu kan? Siapa ada ibu lagi kat sini? Ada ibu lagi. Masya-Allah. Masya-Allah. Allahu akbar. Ada orang kata Ustazah, hari ibu kan sambutan orang kafir. Kita ni nak sambut hari-hari tak termampu. Kebetulan ada hari ibu, betul kan? Telefon, ucap yang istimewa, bagi hadiah yang istimewa. Kita beli gelang untuk isteri, kita beli itu untuk isteri, kita buat itu ini, Masya Allah. Tapi kenapa kita tak boleh beli benda yang sama untuk ibu kita? Ada ramai orang, ramai lelaki kan, suami yang datang kan, ngadu masalah ni. Saya tanya, cik ada ibu? Ada. Subhanallah, hadis Nabi. Nabi sebut. Nabi bersabda, sungguh malang, sungguh rugi, sungguh celaka. Soalannya macam tu. Nabi nak kata sangat rugi. Orang yang saat hidupnya dia ada ibu, ada ayah. Yang mana dia tak berbakti betul-betul saat hidup ibu ayahnya. Sangat malang, sangat rugi. Bahkan soalannya ayat tu macam celaka, sangat malang. Sedangkan itulah laluan paling utama untuk dia ke syurga. Faham tak? Kita cerita bak syurga dirindukan. Antara golongan yang mana syurga sangat rindukan dia adalah golongan anak yang berbakti pada ibu dan ayah. Masya Allah. Sebab itu Nabi kata, sangat rugi orang saat hidup dia, dia ada ibu dan ayah tapi dia tak berbakti. Sebab itu adalah kunci kepada pintu syurga. Anak kunci pintu syurga, siapa yang ada ibu ayah adalah berbakti sementara ibu ayah ada. Buat sebaiknya. Bulan Ramadan, ujung minggu ni penat tak penat, shoot kita balik kampung. Kita balik. Sahur, kita masak. Tak payah mak masak. Lepas tu buka kita ni. Duduk ngadap muka dia. Duduk sejam. Janganlah tengok telefon. Mak tanya kerja macam mana. Okey mak, okey. Lepas tu anak-anak macam mana. Okey. Anak-anak sekarang. Macam tu. Tengok telefon. Mak ayah duduk nak borak. Tak tahu macam mana terhirisnya hati mereka. Saya ada kisah anak yang hebat. Tahu tak dia macam mana. Dia kata dia balik kampung. Kalau mak ni, kalau mak tak keluar, dia balik kampung seminggu ke apa, mak tak keluar dengan mereka, dia takkan pergi mana-mana. Sebab masa tu dihargai betul-betul. Saya kata tak pergi shopping ke? Tak. Kalau mak ikut sekali, baru ikut. Kalau tak pergi raya, tak pergi jalan kawan-kawan. Kalau mak tak nak ikut, tak ikut. Kawan-kawan tak penting. Sementara ibu ada. Sementara ibu ada. Ibu ayah ada. Saya kata baiknya. Dia kata Ustazah, dia duduk Seremban. Mak ayah duduk Kedah. Rumah mak ayah kami tu macam belakang dapur kami je. Mak kata pening kepala sikit lah, demam sikit lah. Shoot balik terus. Tinggal. Tinggal kerja, tinggal apa. Dia kata tak ada benda yang lebih penting daripada mak ayah.
Tapi ya Allah subhanallah, kehidupan mereka suami isteri ni, anak ramai, rizki murah apa semua, dia kata kami takut ustazah, ini je talian hayat, ini je yang kami boleh buat, yang kami boleh jamin Allah jaga rizki kami, bahagia, anak sehat semua, masya Allah, anak hafal Al-Quran. Saya pergi rumah-rumah dia kan, anak baik sangat, sekolah rendah baru kan, bawa air, bancuh air, angkat air. Saya kata dah jauh berapa? Ah, anak ni dah jauh 5, semua benda dah pandai ustazah. Masak pandai, buat lauk apa pandai. Saya kata budak sekarang dah jadi 5, dah jadi 6, apa yang reti? Saya kata ya Allah, berkat apa dia jadi anak yang sangat berbakti pada ibu dan ayah dia. Anak ni tak perlu diajar. Dia orang cerita lagi, saya sampai takjub tu, dia kata, "Ustazah, anak-anak kami tak kenal tempat-tempat pelancongan ni. Dia kenal rumah atuk nenek dia je." Saya tak puas hati, saya tanya. Kan balik Kedah lalu Cameron, tak tinggal Cameron. Tak pernah, dia orang tak pernah ajak, dia orang tak pernah pergi Cameron. Tak pernah pergi sana, pergi sini. Tak, ustazah. Kalau cuti sekolah je, anak-anak minta bila nak balik rumah atuk, rumah nenek. Bila cuti sekolah je, bila balik rumah Wan. Sebab apa? Dia orang belajar berbakti pada ibu bapa melalui ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka kenalkan tempat pelancongan yang terbaik, tempat rehat terbaik, tempat paling seronok adalah rumah atuk nenek dia. Sebab apa? Ibu bapa ni sangat hebat. Masya Allah, Allahu Akbar. Suami isteri ni ngajar Quran. Buka tahfiz apa semua. Saya rasa sangat kagum. Kita macam mana? Bila-bila masa, esok, lusa, ibu kita meninggal dunia. Saya, ayah saya dah tak ada. Kan, arwah tak ada. Tahun lepas, 10 Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? Cukup setahun arwah ayah tak ada. Kita tahu macam mana bila kita rindu kan? Nak tengok muka dia. Nak dengar suara dia. Nak tengok mesej dia. Betul kan? Mesej dia. Tapi semua tu dah tak ada. Sementara kita masih ada ibu, ada ayah, siapa yang ada ibu dan ayah, subhanallah, beruntung sangat. Sebab kita benar-benar merasakan kehilangan mereka bila mereka dah meninggal dunia. Masa tu kita akan rasa macam, subhanallah, insyaAllah, syurga Allah lah yang akan menemukan dan mengumpulkan kita kembali. Dan bulan Ramadan ni bulan yang sangat barakah. Apa yang doa yang perlu kita buat ialah, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman-taman syurga buat mereka. Tolong jangan tinggal doa tu. Sebab nilai doa seorang anak buat ibu ayah, seolahnya ada hadis Nabi kata, istighfar seorang anak tu bila bagi, ya Allah, istighfar ni, tak perlu niat pun, kita istighfar terus dapat. Seorang ibu ayah tu dapat lebih daripada dunia dan isinya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Subhanallah. Sebab itu berbakti pada orang tua bukan waktu dia hidup saja, betul kan? Tetapi juga pada bila dia dah meninggal dunia. Mereka lebih memerlukan kita saat mereka mati dalam kubur lebih daripada mereka perlukan kita masa mereka masih hidup. Faham tak maksud saya? Ibu bapa kita lebih memerlukan kita saat mereka telah mati dalam kubur. Lebih perlukan, lebih daripada saat sekarang kalau mereka masih hidup. Sebab sekarang ini talian hayat. Kan hadis Nabi sebut, Nabi sebut, "Iza mata bini Adam," bila mati anak Adam, "inqata'u amaluhu illa min salas," terputus segala amalan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladun salih ayyadu'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Sebab itu, ulama ittifaq, ijma' ulama. Hanya doa anak yang soleh, doa anak saja yang akan sampai pada ibu bapa. Yang kata doa kawan-kawan, hadiah kayasin, kita bersangka baik, moga Allah terima. Para ulama kata, insya Allah terima. Tapi bukan dijamin. Tapi doa anak, confirm, dijamin akan sampai kepada orang tua. Di padang mahsyar kelak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Seorang ibu dan ayah bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, "Daripada mana banyaknya amal solehku ini, ya Allah, sedangkan dulu aku amal soleh sedikit saja." Allah menjawab, "Itu adalah istighfar anak-anak kamu." Masya-Allah, istighfar anak-anak kamu. Nak sebut kita ni baca Al-Quran hari ni, istighfar, buat sedekah, automatik sampai kepada mak ayah. Tak sebut, tak niat pun akan sampai. Bukannya semisinya, ya Allah, istighfar ni untuk mak ayah. Tak sebut macam tu pun tak apa. Akan sampai terus pada mak ayah, talian hayat kita, Masya Allah. Kalau hari ni kita buat begitu pada mak ayah kita, walaupun kita ada rasa duka cita dengan mak ayah dulu tak sayang kita, apa-apalah kisah, sebenarnya kita sedang buat sesuatu untuk masa depan kita. Hari ini kita buat begitu pada mak ayah kita, insya Allah esok anak-anak kita akan buat perkara yang sama. Dan biasa orang tanya soalan, "Ustazah, kami dah kahwin lama, kami tak ada anak." Kami tak ada anak, ustazah. Bagaimana kami nak dapat kelebihan doa anak yang soleh dan kami ni nak dapat kebaktian daripada anak yang baik untuk kami? Jawapannya, ambil anak angkat.
ambil anak angkat. Sebab para ulama kata anak yang soleh yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ni bukan anak biologi saja. Bukan anak kandung saja. Tapi kalau kita tak ada anak, mungkin Allah takdirkan kita menjaga anak yang lain, anak kecil yang lain yang mana ibu bapa mereka tak menerimanya. Boleh usaha hari ni ramai anak-anak, anak angkat, pergilah ke JKM ke apa ke. Ambil anak angkat, subhanallah. Saya ada ramai klien, bila dia duduk kata ustazah saya dah kahwin, kami bergaduh pasal ni saya tak ada anak. Saya kata kenapa puan tak ambil anak angkat? Kenapa? Dan kebanyakannya hampir 50% ya, yang ambil anak angkat lepas setahun dapat anak kandung. Wallahu alam. Sebahagiannya ada yang saya dengar ceramah seorang ustaz tu, dia kata kemungkinan sebab apa selalu jadi kes macam tu. Sebelum tu Susana dapat anak, tiba-tiba bila abang anak akad mengandung isteri tu. Mungkin sebab apa? Allah Allah sebelum itu kamu tak melihatkan yang diri kamu ini mampu nak jaga seorang anak. Tapi bila kamu dapat ambil anak angkat, kamu jaga dengan baik seumpama anak kandung, dan Allah melihatkan kamu mampu untuk menjaga seorang anak, lalu diberi kurniaan anak daripada rahim sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan, saya pun tak tahu bu, sepatutnya 1 jam ya. Ya, masa tu 1 jam. Saya kira sebab tadi, ni dah dekat 1.5 jam lah. Betul kan? Pukul 9, kita mula pukul... Sorry, 11.30 sampai 12.30. Sekarang dah hampir pukul 1. Jadi hampir 1.5 jam. Jadi Masya Allah, Subhanallah, saya kira sekadar itu, saya mohon maaf sekiranya apa yang disampaikan tak menepati kehendak tajuk tu. Syurga yang dirindukan. Sebenarnya syurga kita di dunia, ibu ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Betul tak? Siapa yang boleh jaga keliling ni? Sebab itu Nabi sebut khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, yang paling mulia di kalangan kamu. Kita nak jadi orang mulia, tak perlu tunggu kita ada pangkat untuk dimuliakan oleh manusia. Tak perlu tunggu kita ada harta untuk dimuliakan oleh orang-orang. Tak perlu kita ada nama dan sebagainya. Wajah yang cantik dan sebagainya. Tapi Nabi sebut yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Siapa ahli keluarga kita? Qarabah. Ibu ayah, adik-beradik, suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, anak-anak. Hiduplah kita dengan buat baik kepada orang keliling kita ini. Kita akan hidup mulia, mati mulia, dibangkitkan di akhirat kelak dengan mulia. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat syurga ini di dunia. Sudah tentu insyaAllah kita juga akan dapat syurga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan antara orang yang dirindukan syurga, bukan kita rindukan syurga, syurga rindu. Iaitu orang yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Mangsama Ramadan, iman dan wahtisaban. Siapa yang menghidup berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan segala dosanya yang lalu. Tutuplah cerita, kita banyak maksiat, banyak dosa. Nak tutup buku dosa tu bila? Sekarang. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, tak sengaja. Dosa yang kita lupa ataupun dosa kita ingat. Ma taqaddama tu, diampunkan semua dosa. Para ulama kata semua jenis dosa diampunkan. Ini waktunya kita nak tutup cerita kita yang hitam, nak buka buku yang baru, buku yang putih, subhanallah, insyaAllah. Inilah golongan yang syurga rindukan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian wabillah taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha.